Hai, assalamualaikum. Saya Akhil Zulkifli. Ini dalam YouTube aku ke YouTube kau. Okay, so hari ni aku nak main masak-masak. Dah lama kan aku tak main masak-masak dengan korang. Dengan korang pula, dengan diri aku sendirilah aku nak sepahkan dapur. Kali ni kita sepahkan dapur dekat 17 Street Cafe. Memandangkan tak ada orang boleh dine in dekat sini, cuma take away saja. Jadi aku nak guna dapur 17 Street Cafe. Macam korang tengok tajuk sekarang ni, ayam sprite. First time aku dengar ayam masak sprite. Gila kan? Dia macam apa benda ni? I guess campur dengan ayam. Dia rasa apa dah. Hari tu aku video call dengan mama. Lepas tu aku tanyalah, mama masak apa hari ni? Mama kata, mama masak ayam masak sprite. Aku cakap, apa benda tu? Aku pun search lah Google. Lepas tu papa pun send resepi tu dekat aku. Dan aku pun kata, okay tak apa tak apa, nanti kita buat YouTube masak ayam sprite. Kepada yang baru masuk tengok YouTube channel Akhil Zulkifli, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang, ting 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 ting. Okay, and korang boleh komen dekat bawah nak Akhil buat video apa lagi. Okay, inilah dia kita punya cara ayam sprite. Aku pergi beli dua ayam sprite dengan ayam. Mata-mata nak masak ayam sprite tu. Nampak sedap gila kan? Wow. Okay, nasib baik tak keluar dia punya gas. So, inilah air gas kita. Kita minum sikit lah. Sikit je. Sebab haus kan, membebel je. Korang setiap kali masuk YouTube aku membebel. Cuma cakap, Akhil ni tak pernah membebel ke? Okay, sebab kan aku penat membebel, aku minum air dulu eh. Sedap-sedap. So, air sprite ni dia rasa macam lemon-lemon. Dia rasa macam bergas. Lemon bergas lah. Aku rasa mungkin dia jadi ayam sprite tu dia macam ayam lemon lah. Kot lah. Tapi aku tak tahulah sebab ada orang dia letak ayam sprite ni dengan sos tiram, letak dengan kicap. Jadi aku nak bawa korang dekat dapur and aku nak tunjukkan korang bahan-bahan dia and macam mana nak buat. Korang ni aku nak bagi tahu dulu, ini first time aku masak ayam sprite ni. Jadi kalau jadi korang boleh ikut, kalau tak jadi korang janganlah ikut. Okey, jom kita pergi dekat dapur. Alright, sekarang aku ada dekat dapur and ni dia kita punya ayam. Ada lah beberapa ketul kat sini and kita ada kita punya senjata. Sprite, air sprite, and aku nak ajar korang macam mana untuk masak ayam sprite. Okay, mula-mula aku masukkan ayam ni dekat dalam bekas. Okay, lepas dah masukkan and then aku nak letak dia punya perasa. Supaya ayam ni ada le rasa dia kan. Kalau tak nanti rasa sprite je, rasa awal pula kan. Inilah bahan-bahan dia kita perlukan. Garam, cukup rasa, gula, lada hitam and oregano leaf. Oregano leaf ni optional lah. Sebab ada kat sini kan, kat dapur. So, kita letak semua bahan-bahan ni dekat dalam ini. Okay, so aku masukkan dulu gula. Ikut suka hati korang. Lepas tu secukup rasa. Ni secukup rasa, kita nak bagi dia rasa sedap, kita letak lebih. Lepas tu garam. Ni oregano. Oregano ni kan aku tak tahu pun sebenarnya kena letak ke tak, tapi aku letak je. Ini YouTube aku kan, bukan YouTube kau. Lepas tu kita ada last kali lada hitam. Lada hitam tercura dalam ni. Okay, and yang paling best sekali sekarang, kita boleh letak kita punya air sprite. Aku tengok kan, dia letak air sprite dalam 300ml je. Jadi aku pun agak-agak je lah letak eh. So, letak dulu. Tengok-tengok. Bergas tu. Okay, cukup kot. Kita punya ayam dah berendam dengan air sprite. Nampak tak? Nampak sedap kan? Nampak sedap kan? Okay, so kita kena perat dulu dalam setengah jam. Lepas tu baru kita boleh goreng. Lepas tu kita masak. Kita tutup dulu lah. Part ni. Ini. Kita tutup dulu. Okay. Jadi lepas 30 minit, kita goreng pula. Okay. Jadi kita punya ayam sudah diperat. And kita letak dulu minyak. Ni, dekat. Nampak tak minyak tu? Okay. So, kita boleh on. Keluar dah api dia. Kita tunggu dia panas sikit. Lepas tu kita boleh goreng kita punya ayam sprite yang dah apa kita rendam tadi. Kita perap dia setengah jam. Sekejap kita
kopi yang panas nampak tak? Berasik kan siap. So, kita masuk tangan dulu. Masuk tangan sebab? Sebab apa? Janganlah kena minyak. Aku nak masukkan ayam ni. Jangan curai air dia. Ya. Yeah. Sekiranya tak payah curahkan air dia. Ya, aku takut lah, panas sangat tu. Adil lah. Boleh? Boleh. Dia nak pakai penyendok. Dia penaga. Bismillahirrahmanirrahim. Bau dia, bau sedap kan? Sedap, betul lah macam dalam YouTube aku tengok. Betul. Merecik-recik, betul. Alah, biasa lah. Takkanlah tak biasa masak dapur kan? Mungkin setakat kena minyak panas tu, benda simple je. Masak, ayam ni masak. Ayam dia bau Sprite. Tak pusing-pusing. Kau dekat dah sikit. Kau tengok minyak panas noh. Alah, kau kameraman walaupun panas kau kena tunjuk tak orang aduh. Lepas tu air Sprite tadi yang lebih tu kita nak curah. Tak meletup ke minyak? Jangan risau, aku pandai masak. Maka aku dah tengok YouTube cara cara dia goreng macam ni. Lepas tu dia curahkan kuah. Tengok saya tukang. Baru je nak lari kan. Kau nampak tak aku masak. Walaupun ada seketul yang macam hangus tapi tak apa, dia crispy kita panggil. Dia bukannya hangus tau. Berapa minit kemudian? Oh my god. Aku rasa sebab gas ke. Dia buang gas, semua buang gas. Macam kita makan Ino Halia kan, dia buang gas dalam badan. Ni dia buang gas dalam badan ayam ni. Tapi elok asal. Aku rasa memang sedap lah. Sekarang ni dia dah mendidih. Tengok ni. Aku rasa dia kena bagi dikat sampai dia betul-betul likat lah. Lepas dia likat nanti, insyaAllah semuanya akan sedap. Sebab ni macam tak goreng lagi kan? Tapi tak apa. Kita rendam dengan air Sprite. Sebab supaya kita dapat serapkan apa perisa air Sprite tu dekat dalam badan ayam. Betul tak? Betul lah. Aku memang pakar bab-bab ni. Orang semua macam pandang rendah kat aku tau masa kecil-kecil. Aku kata aku pandai masak tau kat mama. Tapi mama macam tak percayakan aku. Jadi aku basuh pinggan je selalu. Tengok dia dah pandang-pandang. Anggup. Anggup ni. Nampak dia dah anggup. Rasanya jadi ke tak? Aku rasa yang ni je satu masak. Yang ni macam tak masak. Tapi bila dah masak lama-lama dia masak lah kan? Kan? So kita tunggu sekejap lagi lah. Aku bagi dia likat, sekejap lagi aku tunjuk kat korang. Okay, kemudian kita kena letakkan sos tiram. Letaklah secukup rasa, ikut suka hati korang. Haa, macam ni. Okay, lepas tu kita letakkan kicap pula. Okay, ini kicap sesuka hati korang juga. Haa, rasa sedap ni. Sedap ni. Wow.
Ha, nampak bila dihitang, nampak semua masak walaupun ini nampak masak. Ha, jangan risau, jangan risau. Benda belum masak lagi habis, dia memang nampak buruk tau mula-mula, tapi rasanya sedap. Kita tunggu lagi beberapa minit, okey? Beberapa minit kemudian lagi. Alright, so korang tengok ni, dia jadi macam air Coca-Cola pula. Daripada air Sprite, dia bertukar jadi air Coca-Cola. Disebabkan dah letak sos tiram, letak kicap, dia jadi macam air Coca-Cola. Tapi aku rasa sedap lah. Dan lepas tu kita letakkan sayur Kobe. Barulah nampak berhasiat. Macam ni, taburkan dia. Okay, cantik, nice. Dia kacau-kacau. Oh, ya. Yeah. Aku lupa satu benda lah. Apa benda? Aku lupa letak bawang. Sebenarnya kena letak bawang. Kena letak ni, bawang merah. Aku dah terlupa. Kita masukkan lambat sikit tak apa. Biar lambat seselamat. Aku nanti korang makan eh. Mesti Abang Syah suka. Ketul bawang. Ya, yeah. Memang ke macam tu? Yes, macam tu. Itu cara profesional buat lah. Dia kalau yang tak profesional tu, tak rasa tutup. Dia orang profesional, dia tak potong bawang tu, okey? Dia terus masuk kan. Sebab bau dia, dia akan sebati dengan ayam-ayam. Kita nak masak lagi beberapa minit tau, sampai dia betul-betul ikat. Nampak ke ni? Nampaklah sikit kan? Aku rasa tak sayur lagi lah. Baru dapat berhasiat. Aku dah masak sampai dia liket macam ni. Aku nak biarkan dia berkuah sikit lah. Baru sedap kan bila kita makan ada kuah-kuah. So kita nak rasa dia. Inilah masanya kita nak rasa masakan kita. Sedap ke tak eh? Sudah. So kita rasa, cara nak rasa dia eh? Panas, panas. Ini eh. Sedap. Dia pedas-pedas, manis-manis. Nyum-nyum, lemon-lemon, sedap. Dia makan dengan nasi panas-panas ni. Memang, okay, kita boleh tutup dah api dia. Okay, inilah hasilnya. Wah, ayam masak Sprite. Nampak tak? Nampak menyelerakan tak? Kan? Tak. Korang yang tengok pun mesti macam terliur. Abang, sini. Sini, cepat. Okay, abang tengok. Kita masak ayam Sprite. Nampak sedap tak? Nampak sedap tak? Kenapa? Dia tengok macam mana? Tengok orang dah tahu. Nampak sedap lah. Walaupun nampak ni seketul ni kita masak lebih lah untuk abang. Abang seorang je. Yang lain kita orang makan yang kurang masak sikit lah. Okay. Lepas tu kita nak abang rasa kuah dia macam mana. Rasa kuah dia. Berani tu semua orang. Ya. Lepas ni semua orang kena makan. Oh ni lebih profesional tau. Dia guna sudu. Kita lagi profesional guna sudi. Air Sprite. Ada air Sprite. Cukuplah air separuh. Tapi kalau makan dengan nasi putih dia ngam. Betul. Okay. Nampak? Aku lagi profesional. So kita makan dengan nasi. Okay, dia tak boleh rata macam ni je. Nanti lauk habis. Jadi kita boleh start hidangkan dulu. Wow. Kita masukkan dekat dalam. Dalam apa ni? Bekas. Ya. Yeah. Nampak cantik kan? Nampak sedap kan? Macam air Coca-Cola pun ada. Dia sauce black pepper lah. Baru elok sikit namanya. Alright, inilah dia. Wah, kita punya apa? Ayam masak Sprite. Bau dia wangi. Okay, jadi kejap lagi aku akan tunjuk reaksi setiap orang makan macam mana. Okay? Yang ni special, ayam yang dah masak ni. Special untuk Abang Syah sahaja, okay? Yang lain semua makan ayam tak masak. Tadilah dah masak dah. Cuma yang ni dia lebih garing sikit. Okay, ambil kuah dia. Nampak sedap. Alright, so ni dia ayam untuk Abang Syah, ayam masak Sprite. Jadi abang rasa lah. Rasa. Pakai tangan, orang Melayu. Dah masuk tangan dah? Masuk tangan. Jadi ni special untuk abang. Orang lain tak dapat tau. Orang lain semua dapat ayam biasa je. Abang dia dapat ayam yang ekstra masak. Dia garing-garing. Sedap lah. Jadi abang rasa dekat sikit. Tengok ni. Abang Ali, apa ni sayur lah basian. Dia makan makan dengan kuah dia dulu. Okay. Macam mana? Sedap. Okay.
Dia rasa macam mana? Rasa BBQ. Rasa BBQ. Dia tak rasa hitam eh? Dia ayam Sprite BBQ. Macam ni? Ayam ni macam ni? Ayam ni rasa macam ayam madu. Oh, ayam madu kau! Nampak? Nampak? Ayam Sprite ni rasa macam ayam madu katanya. Kita tak letak madu. Madu mahal kan? Ha, guna air Sprite. Air Sprite murah. Jadi, daripada 0 ke 10, abang bagi apa? 9. Wah! Aku masak ni katanya. Jadi aku belum rasa lagi ni. Sekejap lagi aku rasa pula. Ulamak, ulamak, ulamak. Dia makan ayam kita, ayam Sprite. So, boleh bagi tahu sikit tak macam mana rasanya? Rasa apa, cik? Macam black pepper. Macam black pepper. Sebab kita letak sos tiram tadi. Lepas tu Sprite dia ada rasa tak? Macam tak ada. Macam tak ada. Tapi sedap tak? Sedap. Okay, 0 ke 10 nak bagi berapa? 8. 8. Oh, okay lah. Lepas tu tadi 9, 8. Okay, dapat A lah. Jadi, itu je nak cakap. Ada nak cakap apa lagi tak? Okay. Apa? Lapau? Okay, teruskan makan. Nampaknya dia tengah makan eh. Kita punya ayam Sprite. Sedap tak? Sedap tak? Oh, rasa apa? Rasa apa? Rasanya aku Yahoo. Oh, jadi daripada 0 ke 10 nak bagi berapa, cik? 9.5. Wah, dapat 9. Ini 9.5. Abang bagi 9 je, kedekut. Ha, ni kita punya apa? Ada encik yang terbaru ni. Nak rasa tak kita punya ayam Sprite? Alright. So, rasa dia macam mana tu? Sedap kan? Tengoklah, nampak je buruk tapi sedap. Kan? Banyak ke Sprite ni letak? Ha? Banyak ke? Banyak. Ni lah air Sprite kita dah guna. Dalam dalam banyaknya. Banyaklah juga. Dia rasa lemon-lemon. Kenapa tadi bagi 9? Dia bagi 9.5. Abang bagi 9, kenapa tak 10? Sebab apa? Sebagai tukang masak, anda tidak mencapai spesifikasi sebagai seorang tukang masak. So? Tak pakai apron, tak pakai hairnet. Eh tak, ini profesional punya. You apa tahu? You sudah habis makan, you banyak cakap ah. Ha? Ha, you sudah habis, you tinggal tulang je. You banyak komplain sebab orang punya masakan. Sekarang dah tiba masanya, aku nak rasa masakan aku sendiri. Tadi aku ada ambil ayam seketul dengan bawang ni. Sebab bawang ni tak ada orang nak kan? So aku ambil lah buat perhiasan. Ambil je lah. Nak ambil ayam lagi, ambil. Sebab aku masak memang sedap. Okay, so aku nak rasa dulu eh nasi dengan dia punya kuah je. Bismillahirrahmanirrahim. Sedap-sedap. Ayam dia pun masak, okay. Sedap-sedap. Daripada 0 ke 10, aku bagi 10.5. Jadi semua orang kata sedap. Aku memang pandai masak. Jadi next video korang nak aku masak apa pula, korang boleh komen kat bawah, okay? Okay, terima kasih semua yang tengok video kita kali ni. Macam biasa, jangan lupa untuk like, subscribe, on notification korang. Ting, 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 okay? Kita jumpa dalam video akan datang. Kita main masak-masak lain lagi nanti, okay? Apa banyaklah okay aku. Okay, bye-bye.